Assalamualaikum, halo sobat, kembali lagi bersama NDE Channel. Di kontenku kali ini aku akan memberikan tips berkebun buat kalian yang hobi bercocok tanam. Agar kalian tidak bingung dengan channel ini, kalian bisa cek di playlist daftar kontenku yang lain. Di video ini aku akan memberikan tip bagaimana cara menghaluskan kohe kambing yang sudah difermentasi. Oh guys, langsung aja ke inti videonya. Yang pertama, siapkan jaring seperti ini dan karung sebagai alasnya. Lalu tuangkan kohe kambing di jaring seperti ini. Gunakan batu untuk memukul kohe kambing. Lakukan sampai kohe kambing hancur. Lalu diayak digoyangkan agar kohe kambing yang hancur terpisah. Beginilah caranya menghaluskan kohe kambing yang keras tanpa menggunakan mesin. Kohe kambing telah halus seperti ini. Bagus untuk media tanah subur dan bisa juga langsung ditaburkan di tanaman. Hasilnya sangat halus sekali seperti bubuk kopi. Kohe kambing ini tidak bau, jadi aman untuk digunakan. Manfaat pupuk organik kohe kambing yaitu kaya akan kandungan unsur hara mikro maupun makro yaitu fosfor, nitrogen, kalsium, dan kalium, memperbaiki struktur tanah sehingga memudahkan penetrasi akar dan akan merangsang pertumbuhan batang dan daun. Membuat tanah menjadi lebih gembur dan memiliki tingkat prositas. Oke sobat, sekian dulu tip berkebun hari ini. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share. Jika tidak, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.